Selamat datang di Vlog Gutik, ngulik teknologi komputer. Kali ini sesuai judul, saya akan memberikan tips recehan. Tips recehan berupa mengaktifkan kembali konteks menu lama di Windows 11. Ya, kita langsung saja. Ya, di sini saya sudah menyiapkan dua buah file ya. File berupa file registry. Kita bisa lihat dulu dalamnya. Ini hanya mengeset satu buah key, satu buah parameter di registry untuk mengaktifkan konteks menu yang lama atau mengembalikan lagi konteks menu yang desain baru. Di sini di Windows 11 itu desain barunya seperti ini ya. Jadi ada desainnya rapi sih. Bagus sebenarnya ini. Hanya untuk user-user seperti Anda, ya, power user mungkin ya, atau user yang sudah lama menggunakan Windows mungkin merasa terhambat ketika akan melakukan manajemen file, akan melakukan kompres, terutama yang menggunakan aplikasi seperti 7-Zip atau WinRAR. Nah, itu di menu yang baru ini tidak tampil, tapi menu lama masih bisa diakses dengan item yang ada di sini. Nah, ini menu yang lama keluar lagi di sini. Nah, di sini ada dua file yang bisa langsung dijalankan untuk mengubah konteks menu yang desain baru ini ke menu yang lama. Kita coba di sini untuk mengembalikan atau mengaktifkan desain menu yang lama, menu di file explorer yang lama, dengan mengklik menjalankan file registry ini dan lakukan konfirmasi ya. Nah, di sini akan ada harus melakukan konfirmasi dan okay, sudah selesai. Tapi di sini masih tampil konteks menu yang lama. Untuk merefreshnya kita bisa jalankan task manager, dan di sini untuk Windows Explorer kita lakukan restart. Setelah selesai restart, kita coba klik kanan di desktop, dia akan langsung keluar konteks menu yang lama. Kita coba masuk ke file explorer, kita coba di drive. Nah, ini keluar konteks menu lama. Ini keluar konteks menu lama ya, desain yang lama. Jadi hanya sekali klik langsung keluar yang lama. Jadi tidak perlu mengklik masuk ke menu desain baru lalu klik satu lagi untuk masuk ke sini. Oke, mungkin bila ingin mengembalikan lagi ke desain yang baru bisa dengan menjalankan konteks menu baru registry ini. Prosesnya sama. Kita harus merestart lagi. Masuk task manager, restart lagi Windows Explorer-nya. Maka konteks menu yang desain baru akan kembali. Oke, teman-teman yang berbahagia, untuk file-file registrinya bisa di-download di deskripsi. Namanya juga tips recehan, ya informasinya juga kayak receh, dikit. Tapi semoga saja bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.